Momen yang memperlihatkan wedding organizer, WO, sedang bertugas di acara pernikahan telah viral di media sosial. Bagaimana tidak, salah satu WO itu gagal membuka pintu untuk pengantin. Peristiwa kegagalan membuka pintu untuk pengantin itu diunggah oleh akun TikTok VR49 pada Sabtu, 27 November 2021. Hingga berita ini terbit, video tersebut disaksikan oleh 3,4 juta dan disukai lebih dari 368 ribu pengguna TikTok. Dalam video tersebut, tampak dua orang pria yang bertugas sebagai wedding organizer, WO, untuk sebuah acara pernikahan. Dua pria berseragam hitam tersebut tampak berdiri di depan pintu. Mereka bertugas membukakan pintu gedung untuk mempelai wanita. Masing-masing petugas WO memegang satu gagang pintu. Saat tiba saatnya membuka pintu, salah satu WO berhasil membuka pintu tersebut. Namun, WO yang berada di sisi lain tampak sangat kesulitan membuka pintu. Tampaknya, pintu itu macet dan tidak mau terbuka. Ia kemudian mengerahkan seluruh tenaganya dan berusaha menarik kuat gagang pintu yang dipegangnya. Sayangnya, gagang pintu itu malah lepas. Ia kemudian kembali bangkit dan berjalan menuju pintu untuk membukanya. Saat WO itu membuka pintu, ia terlihat kesulitan lantaran pintunya yang sulit untuk dibuka.